Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua. Assalamualaikum dan selamat petang semua adik-adik. Sekarang adik-adik bersiaran di kelas tuition Ayu secara percuma. Hashtag bermula percuma dan selama-lamanya percuma. Okey, bersama-sama adik sekarang ini adalah Cikgu Shenari ya. Di mana? Di channel Cikgu Miss Ani, guru besar kita. Okey, so tajuk hari ini adalah, sebelum Cikgu perkenalkan presenter kita, okey, sebelum tu Cikgu nak bagi tahulah macam biasa, okey, kelas Ayu ni ada beberapa cikgu-cikgu lain yang bersama-sama kita ya, adik-adik, okey. Dan sebelum kita nak mula, sebelum cikgu perkenalkan cikgu-cikgu yang berada di sini, kita bagi memberkati majlis kita, majlis kelas kita ni, mari kita sama membacakan Al-Fatihah dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumitin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Okay, semoga kelas kita diberkati dan dipermudahkan. Okey. Amin amin ya rabbal alamin. Okey adik-adik ya, cikgu nak bagi tahu kelas Ayu ini adalah kerjasama dengan Akademi YouTuber Malaysia, okey, E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, jadi pastikan adik-adik ya seterus menonton kelas-kelas Ayu yang lain. Okey. Sekarang cikgu nak perkenalkan guru-guru yang hebat-hebat ya yang berada di dalam konti sekarang. Okey. Saya perkenalkan Cikgu Pak Malau dari SK Kayan Setiawan Perak. Hai Pak Malau. Apa khabar? Okey, hai, apa khabar semua adik-adik? Okey, selamat belajar ya. Fokus pada pelajaran pada hari ini. Jadi apa, jangan lupa ambil catatan. Okey, itu saja Cikgu Shenari. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya cikgu yang anda pasti sentiasa kenal dengan cikgu ni, iaitu cikgu siapa? Kenal tak cikgu Siti Rahimah dari SKUSJ 20. Hai cikgu Siti, apa khabar? Hai semua, apa khabar? Kita jumpa lagi hari ini di kelas cikgu Miss Ani. Okey, sama-sama kita belajar, fokus ya. Okey, back to you. Okey, terima kasih Cikgu Siti Rahimah. Okey, sekarang presenter kita ya, sebelum saya nak serahkan kepada Cikgu Miss Ani ya, iaitu guru besar dari SK Gali ya, Rauk Pahang. Okey, cikgu nak peringatkan, cikgu nak ingatkan adik-adik ya, untuk menulis komen ya, sila pastikan komen-komen ditulis adalah komen yang baik, komen yang tidak apa orang kata, yang inilah tak baguslah, dia punya ayat-ayat yang tak sedap ditengok ya, dilihat. Dan juga pastikan menggunakan ikon yang yang sesuailah dengan adik-adik ya. Okey, dan seterusnya adik-adik sediakanlah pensel, kertas ataupun catatan, buku catatan untuk kita belajar pada hari ini dan mohon untuk fokus ya. Dan tunggu sehingga akhir kelas ya, sebab kita ada macam-macam aktiviti, ada quizzes, ada naik konti, ada apa lagi? Okey. Jadi ya, dan cikgu ingatkan ya, di hujung kelas akan ada sijil. Memang mana-mana kelas Ayu pasti ada sijil. Dan pastikan adik-adik kena guna email E-Didik. Kalau siapa yang masih belum lagi ada email E-Didik, pastikan adik kena ni lah, kena mohon email didik ya. Kalau tidak memang tak dapat sijil lah. Okey, dan sekarang ni di ruangan chat cikgu tengok ada 52. So pastikan adik share-share ya. Sharekan kepada rakan-rakan untuk mengikuti kelas yang hebat ni. Kelas tajuk bahagi ni. Ya, bahagi mudah. Okey,
Nampaknya Cikgu Miss Ani tu tak sabar-sabar ya, nak mengajar ya, betul tak Cikgu Cikgu Ani ya? Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Cikgu Miss Ani. Silakan Cikgu Ani. Terima kasih, terima kasih ya moderator kita pada petang ini ya Cikgu Senari. Okey, jadi maafkanlah ya kalau nampak benda keras kejung tu bukan disengajakan. Jadi itu adalah internet punya masalah, seperti biasalah kena apa dia kata orang, musim PKP ni semua orang menggunakan internet dan kebetulan di kawasan Bondi sekarang ni fully orang menggunakan internet sebab semuanya PDP dia bekerja dari rumah ya, PBD ya. So di sini Bonda ingin kenalkan diri Bonda. Ya Kak Ni. Ani. Ani boleh share apa share screen saya kan. Saya tak naik lagi. Tak okay. Kak Ni tak belum naik lagi apa showkan apa dulu sharing tu. Dah mula robot dah tu Kak Ni. Okey, dah ada tu? Tak belum. Ya, sharing dia belum masuk tak lagi. Tak lepas eh. Okey. Apa yang Kak Ani cuba sharekan belum lagi? Okey, adik-adik sabar ya adik-adik. Masalah. Okey. Saya share dulu. Suruh cikgu Pak Malau share dulu. Nak share quiz dulu. Okey, kita mulakan dengan quiz dulu ya. Sekejap. Saya Sementara kita tunggu Cikgu Miss Ani naikkan PowerPoint dia, kita buat quiz dulu ya Pak Malau ya. Okey, okay, baik. Okay, so link quiz. Sekejap saya nak copy link. Okey, link quiz akan diletakkan di ruangan komen ya adik-adik. So adik-adik bolehlah ambil link tersebut ataupun adik type saja joinmyquiz.com dan masukkan kod dia 310382. Okey, mari dah kita. Ada dah link. Ada. Mari ramai-ramai kita masuk ke quiz. Ada yang masuk. Okey, very good. Bagus. Okey. Tak apa Manisha, kita baru start. Manisha boleh masuk join quizzes. Okey, semua boleh join. Jom. Jom kita ramai-ramaikan quizzes kali ya. 25, 26. Kita ada 52 orang di ruangan chat, jadi kita harap semua dapat masuk. 34, 35. Okey, dah ramai tu. Just Aimi kata saya dah join. Okey, bagus. Okey, kita tunggu. Kalau tak bergerak lagi, 10, 9. Fatima Azahra, 4, Manisha. 3, 2, 1. Nak mula dah kan? Okey. Ada berapa? 42. Okey, kita mula. Okey. Okey, mula. Jom buat kuis dulu. Ya. Baca soalan. Soalan. Okay, music dia best. Music dia boleh joget. 49 murid yang sedang menjawab soalan quizzes. Okey. 49. Hai Adam Amar. Hai, ni anak murid kaya ni. Oh, Adam Amar. Aditya. Damia. Betul lah dia cakap saya dari Bestari Jaya. Okay,
ada 54. 54. Ada yang dah siap tu? Purple tu? Belum habis ke? Soteswari di atas. Oh, Soteswari. Soteswari ni. Masih di atas. Tengok dia masih menjawab lagi. Masih di atas Soteswari. Ya, ya. Dia matematik ni dia belajar hari-hari. Lama-lama dia jadi mahir lah. Wow, ada dua pelajar yang ada seorang kan ya? Betul semua tu. Izzuddin ni? Ada yang tak boleh masuk. Sekarang ni nak uji kepantasan saja kan. Nur Iris Imani dari SK Gali. Oh, SK Gali. Nur Iris Imani. Ya, ya, ya. Anak saya pun anak murid saya. Okay, kita dah ada. Adam kata loading, saya tak boleh masuk. Okey. Masalah internet, internet. Ramai dah dah siap ni. 4. Dah ramai siap. Okey. Ramai lagi kan. 20. 20 orang lebih dah siap, dah ramai dah siap. Okey, kita yang betul semua takat ni 5, 6. 5. Tunggu Akilah ni. Akilah last question. Akilah tunggu Akilah. Akilah tak jawab. Fatimah Zahra, saya salah satu. Ini salah dua apa ni? Okey, Akilah pun betul semua. Okey. Tahniah Akilah. Terus naik melompat ke ranking yang pertama. Syarushan Ganti. Saya apa? Joker Shah. Macam-macam adik-adik dia. Oh, telah dipotong oleh adik Akilah. Ya, Soteswari dapat jatuh nombor 2. Tak apa, tak apa. Yang masih tak berjaya. Yang tak berjaya. Hai Aditya. Siapa yang betul semua? Okey, kita ada 5, 6. Ramai tu. 6 orang, ramai yang betul semua. Enam. Okey, tahniah kepada yang dah berjaya. Tahniah. Okay, syabas. Saya minta kejaran kepada rakan saya untuk saya tutup kamera saya untuk saya share saya punya bahan ya. Bahan. Ini saya okay. Sekarang. Okey, Cikgu Miss Ani, silakan. Okey, apa Miss Ani boleh share? Ya. Sharekan saya bahan tak punya kamera pun tak apa. Ya, betul. Inilah dia yang selalu mengambil saya. Terus silakan Cikgu Miss Ani. Terus buka pada PowerPoint dulu. Buka ke PowerPoint dulu. PowerPoint dulu. Buka bahan yang Kak Ani nak kongsikan tu. Full screen kan dulu. Tengah-tengah sebab dia tengah dia dah lambat. Okey, kita ada bersama hari ini. Wow. Cikgu Disiplin. Okey. Baik, seperti mana yang kamu tengok sekarang ya. Jadi inilah dia tajuk kita pada hari ini. Okey. Ini dan apakah snap kamera ni? Snap kamera. Okay. Jangan tutup. Minimaskan dia. Kecilkan Kak Ani. Okey. Tak, dia tengah ada masalah sikit. Okey. Tak apa. Okay. Kita masalah tu dulu. Okey, jadi hari ni kita masuk ya. kita akan belajar boleh bercakap. Tajuk bahagi kalau tahun 5 tahun 5. Satu ni bahagi mudah kan? Ya. 6.5. Dengan 1.64. Saya tengah besarkan dia tapi biasalah sebab dia lambat sikit loading. Baik. Kenalkan dia bertanya tu. Ada yang bertanya siapa cikgu Disiplin? Okey ya. Ini adalah nama saya seperti biasalah terpampang di situ dan jawatan bonda. Tempat bertugas di SK Gali. Jadi hai orang Rauh, hai orang Pahang. Hai anak-anak semua seluruh Malaysia yang bersama bonda pada petang ini. Welcome to my class and then Bonda ucapkan selamat bercuti lagi ya. Dan seperti mana kita tahu PKP kita akan berakhir pada hari Khamis ini. Jadi hari Jumaat sama ada anak-anak akan bersekolah ataupun tidak secara bersemuka dengan guru masih lagi
belum kita dapat kepastian. Jadi walaupun macam mana kamu hendaklah bersedia, ya. Jadi terima kasih kerana dapat hadir dalam kelas bonda. Kepada yang kenal bonda, yang pen bonda, hari ini kita bertemu lagi. Tetapi bonda tidak ada wajah hari ini sebabnya line internet bonda teruk sikit, ya. Jadi okay, so apa yang kita ingin belajar pada hari ini adalah berkaitan 1.6.5, iaitu menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan sebarang nombor dalam lingkungan 100,000 dengan nombor hingga 2 digit 100 dan 1,000. Begitu juga 1.6.4, menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan sebarang nombor dalam lingkungan 1 juta. Okey, clear tak suara saya Pak Malam? Okey, clear, clear. Boleh teruskan. Saya suspend je, takut korang senyap-senyap saya hilang. Ya, ya, okay, ada. Okay, so di sini Bonda nak interrupt sikit. Okay, teruskan. Yeah, boleh. Jadi di sini Bonda nak bagi pengetahuan mungkin baru ke ataupun kamu dah ada, Bonda tak tahu. Tapi iaitu dalam sifir darab sebenarnya kita telah belajar juga sifir bahagi. Dekat sini ya Bonda nak kenalkan, itu sebab Bonda bagi tajuk pembelajaran bonda pada hari ini adalah bahagi mudah, ya, iaitu 7 kali 3 21. Kalau kamu tengok di sini apa yang berlaku apabila dalam operasi bahagi, tengok tu, 21 bahagi 3, jawapan dia adalah 7. Dan ada lagi satu iaitu 21 bahagi 7, jawapan dia 3. Jadi kalau kita selalunya lebih kepada mendarab tapi kita tidak cakna dengan sifir bahagi. Jadi di sini kalau anak-anak dapat darab, tak kiralah anak-anak darab berapa, ya. Contoh katakanlah katakanlah darab 9, darab 3. Okey, contoh ya, kamu dapat di sini 27. Okey. So bahagi dia adalah jawapan, jawapan tu 27. Kamu buat dia bahagi 9. Jadi jawapan dia adalah 3. Begitu juga sebaliknya, iaitu 27 bahagi 3. Okey, jawapan yang kamu patut dapat adalah 9. Okey, tengok contoh seterusnya. 8.4 bersamaan 32, ya, ini adalah darab. Okey. Okey, dan seterusnya, ya. Sekejap, dia tersalah tekan. Okey, di sini terhilang. Line dia ini, ya. Okey, yang dalam kedua ini kita tengok. Sini adalah 32 bahagi 4 dan juga di bawah dia adalah 32 bahagi 8. Jadi semua bergantung kepada darab. Kalau kita pusing, sebenarnya kita tengah menghafal sifir bahagi. Itu sedikit selingan lah, ya. Jadi hari ini bonda ada bagi 2-3 teknik untuk membuat operasi bahagi. Jadi kita tengok dulu bahagi dalam bentuk lazim. Sebab yang ini biasalah kita dah tahu, kan. Ini adalah ayat matematik dia, iaitu 50,284 bahagi 4. Okey, jadi kita nak buat. Kita tengok, ya. Ini adalah cara penulisan dia untuk bentuk lazim. Okey, jadi sekarang petang lebih dahulu kita buat sifir. Sifir apa yang nak buat? Ada yang menjawab tak senari? Ada, 4, ada, ya? Yang jawab. 8 ni apa ni? Belum lagi. Ada ni, 1, 2, 3, 2, 1 ni. Betul ke? Ya. Okey, tengok, ya. Jadi kita kena tahu di sini, ya, kita kena tahu maksud bonda sini, kamu kena tahu adalah sifir ni. Kamu kena tahu. Jadi kalau kamu tak tahu, kamu boleh tulislah macam mana yang bonda tengah buat sekarang. Kamu boleh tulis, ya. Ni ramai dah jawab Cikgu Ani. 12,571. Betul kah jawapan itu? Diorang lagi pro biasalah, kan. Diorang lagi pro, kan. Jadi dekat sini kita nak buat, kan. Okey, kita nak buat. Tengok di sini adalah 5.
Kalau di sini 5, kita tengok di sini mungkin dia kedudukan di celah ni. Jadi bila di sini seperti biasalah 4 kali 1, 4. Okay, 4 ni kita tolak, tolak ya. Kita tolak jadi dia akan turun 1, di sini turun. Okay, turun dia jadi 10. 10 sekarang ni 4 kali berapa 10? Okay, tengok di sini. Kalau 4 kali berapa 10, kamu tengok. 10 ini berada di mana? Okay, dia berada di di sini kan. Jadi 4 kali 2. Okay, 4 kali 2. 8. Oh, tulisan cantiknya lah. Mouse saya pun jadi sasau juga ni. Pakai mouse ya cara ni? Tak. Mouse saya pun tak boleh connect juga ni. Oh, ya ke? Macam-macam. Jadi pakai tangan lah juga jawabnya. Pakai tangan lah ya. Jadi 2 turun. Okay, 2 ni turun. Kamu akan dapat sini 22. Jadi 4 kali berapa 22? Kamu tengok dia duduk di sini ya. Jadi 4 kali 5 ke kali dengan 6? Okey, jadi mestilah kita ambil yang paling kecil iaitu 4 kali 5, 20. Dah ramai yang menjawab ni. Dia biasa lah kan. Apa, kita ikut flow chart dia, kita kena ajar. Yeah. Betul. So 2, tolak sifar 2. Okey, and then turun lagi 8 ni. Sebab ada macam, ada juga yang mungkin bukan darjah 4, 5, 6 tu yang ikut kita. Betul. Okay. Darjah 3 so, 28, ke. Ya, yeah. Mm-hmm. Jadi di sini senario ya. Kita tengok di sini 4 darab 7, 20 lah. So kita tulislah. Okay, abaikanlah tulisan daku. Okay. Cantik lagi, so, masih cantik. Masih cantik. Masih boleh dibaca. Masih boleh baca. Cuma dia punya garisan tu dah macam ular kena palu lah. Pakai mouse ke ni? Mouse apa? Pakai mouse. Pakai tangan. Pakai tangan sebab mouse saya pun ada masalah juga. Okay, jadi kita dah dapat ya. Kita dapat jawapan dia iaitu 12,571. Malu ke budak pera macam ni? Okay, lagi satu. Ini boleh bagi contoh dua sahaja untuk dalam bentuk ni sebabnya memperkenalkan bahagi. Ini adalah yang biasa kita belajar di sekolah. Eh. Jadi terlebih dahulu macam tadi, kalau kamu tak hafal sifir, kamu tulis je lah sifir. Tak ada masalah, tulis je lah. Eh. Okay, so bila tulis sifir, sifirnya adalah sifir 6. Okay, sekarang tengok di sini. Okay, tengok di sini ya, senario ya. Kalau kita tengok di sini, 4 tak boleh. Jadi, automatik kita kena tulis sifar, betul? Betul. Kemudian kita gabungkan 43. So, di sini tengok 43 duduk di mana? Okay, dia duduk di sini. Senario, kenapa kita antara 7 dengan 8 ni nombor mana yang patut kita ambil? Kita ambil yang 7 lah. Nanti nak tolak mana yang kurang. Yang kurang. Yang kalau kurang saya lah, cikgu. 48 tak boleh tolak. Kalau besar pun tak tolak. Kalau besar tak larat tolak, cikgu. Jadi sini cikgu tolak 2, 1. Turun 2. Ini sekarang pakai mouse. Cantik sikit lah. Cantik sikit. Jadi 6 kali 2. 12. Okey, sengit jugalah sebab jiwa dia tak betul ni. Dan sini turun 6. Okey, turun 6 dan yang ni semua tahulah sebab senang saja ya. Dan dia memang mudah. Sebabnya kalau bagi yang susah kan ramai yang lagi tak nak belajar kan. Adam masih tanya lagi linguistics. Linguistics dah tak ada dah Adam. Dah habis dah. Okey, jawapan dia adalah 7,211. Ada yang menjawab betul tak senari? Ada. Ramai. Adik Manisha, adik Muhammad Qayyum, adik Syarul Syiriani, Ashraf. Ramai-ramai. Okay. Semua dah betul. So, jangan
yang guna calculator sudah kan? Okey. Jadi sekarang ni saya nak bawa kepada bahagi secara cerakin dan mangsuk. Tengok burung terbang. Burung terbang. Okey. So ini adalah ayat matematik yang kita nak selesaikan, iaitu 17,200 bahagi 10. Dia dalam mangsuk ni sebenarnya adalah lebih kepada yang ada sifar sebenarnya. Ya, ni senang ni. 10 bahagi 100 bahagi 1000. Okay, ni cara penulisan ni sebenarnya sama saja, cuma okey, bonda hari ni nak bawa kamu kepada cerakingkan dia ya. Jadi kamu tahu nilai digit berdasarkan 17,000 ni berdasarkan kepada 17,000 ni. Okey. Kamu tengok ya. Okey, saya tengok. Kamu akan dapat 10,000. Okey, 10,000. Okey, 10,000. Lepas tu berapa? 10,000. Berapa? 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 Jawab dia, jawab. Orang terus cari jawapan. Jawab jawapan kan nak tengok itu ya. Nak cepat sebenarnya. Eh, dia tak nak tengok roller pula. Okey. Semua dah ada jawapan dah. Yang main potong-potong tu cikgu ni. Kita bagi 10. So sekarang apabila dia bagi 10, kita kena kira. Kita kena kira sifar ni berapa. Kalau sifar ni 1, automatiklah kita potong 1 atas, 1 bawah. Jadi jawapan dia berapa? 1,000. And then 7,000 pula potong 1 atas, 1 bawah. Jawapan dia 700. And then 1 atas, 1 bawah juga. Jadi tinggallah 20. Jadi ini merupakan jawapan. Tapi kalau kita tak tambah, kita tak tahu. Jadi kita kena tambah semua ini. Jadi jawapan dia adalah 1,720. Okey, jelas betul. Tak? Betul. Ramai dah jawab. Senang je petang. Adik-adik senang. Tengok teknik ya. Tengok teknik. Semua dah tahu buat. Tapi kita tengok teknik mana yang mudah. Tengok ya. Bezanya adalah teknik. Ya, di sini kamu tengok. Apabila dia bahagi 100, kamu jangan buang masa nak buat, kita buang, kita mangsuhkan dia. Iaitu kita guna secara pemotongan. Okay. Jadi hari ini tengok, ini kita potong, pecahkan juga kepada, kita potong juga dia mengikut nilai digit. Okay, kita pecahkan dia. Sebab kalau besar macam ni pun senang, untuk yang ini pun boleh. Kita bagi dia bermacam-macam teknik, ikutlah dia di sekolah nak buat yang mana. Betul tak rakan-rakan? Ya, betul. Yeah. Mana yang senang boleh pilih kan. Nampak ni. Ini dah bagi 100 bagi 100 ya. Okey, kita potong. Satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas. Boleh buat lagu ni kan ni. lagu atas bawah. Okay, tinggal berapa? Atas bawah. 100 okey. Dia potong ni macam lagulah. Yang mana satu? Kamu ataupun dia. Okey, lebih nak menyanyi ni. Okey, tengok ada 50 and then seterusnya kita potong satu bawah. Satu untuk kamu, satu untuk saya. Satu untuk kamu, satu untuk saya. Tinggal 2 dan ini adalah jawapan. Tapi kalau kita tak tambah, dia tak jadi jawapan. Kita kena tambah, maka dapatlah 252. Ramai yang jawab betul. Ada jawab tu. Adik okay. Zulfaka, Adik Aliana Syahada. Okay. Ramai dah jawab betul. Jadi ni yang dalam masuk ni yang paling tertinggi sekali adalah 1,000 lah. Tadi kita dah tengok 10, 100 dan sekarang 1,000. Tengok kira berapa sifar ni. 1, 2, 3. Okay, tengok. Ya. Yeah. Bunda nak cepat sebab kamu nak naik konti kan. Cikgu Miss Ani. Oh, Cikgu Miss Ani. Boleh tak kita potong terus daripada soalan tu? Kita potong terus boleh tak? Ya. Tak ada masalah. Kita tak cerakinkan, kita potong terus. Boleh tak? Boleh. Nak potong terus boleh. Janji sama. Sama. Maksud ya? Dia nak potong dekat pecahan. Dekat pecahan. Satu atas, satu bawah gitu. Tapi bonda nak mengajar kan? Konsep dia. Murid-murid ni dia suka yang singkat. Dia suka yang singkat, yang cepat. Lekat di kepala.
Tapi sebenarnya kan, korang perasan tak? Dia, sejak diorang ni mengikuti kelas IU, saya rasa lepas itu dalam kelas diorang memang dah bijak. Memang diorang bijak. Cikgu tak, tak payah punya dalam kelas ni. Betul nanti tak? Kalau sekolah dibuka balik, kalau cikgu kata, eh pandainya kamu, kami belajar di tuition IU. Kena cakap kami belajar tuition IU. Cikgu IU. Yang sangat IU. Ya, matematik ni sebenarnya kena perlu latihan saja. Teknik dia sama saja. Jadi dia hari-hari kita beri benda yang sama, lama-lama dia orang akan mahir. Saya tengok memang dia orang excellent. Cikgu Miss Ani. Masa saya belajar dulu di sekolah, masa saya sekolah rendah arwah cikgu saya dia selalu cakap macam ni tau. Setiap hari mesti buat 50 hingga 100 soalan fakta asas sahaja. Buat yang mudah, tambah tambah tolak darab bahagi yang mudah. Tak payah buat soalan yang susah-susah, buat yang mudah-mudah. 27 bahagi 3, 3 darab 9, macam tu. Cuma kalau saya tak adalah sampai 10 tu, saya cakap dengan dia orang buatlah setakat mampu. Okey, teknik ya. Teknik sebenarnya macam kereta api. Jom kita naik kereta api. Dia macam ni, kenapa saya namakan kereta api, dia sebenarnya sifir ni saja. Tengok ya. Anak-anak semua ya, kalau nak mudah bahagi, sebab kita dah cakap tadi bahagi mudah, kenapa pun dia cakap? Sebabnya untuk kamu tahu teknik nak bahagi tu macam mana. Tadi kalau yang mansuh tadi memang senang ya, bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000. Sekarang ni kalau yang bernombor, ini susah sikit. Tapi kamu dapat sifir 5, kamu tulis melentang seperti ini. Tulis melentang seperti ini. Tengok, kita baca. 5 darab sifar, sifar. 5 darab 1, 5. Bila kedudukan dia ni sama macam bahagi. Melentang juga. Okey, kita cuba tengok. Tu dia, tengok. Ini soalan dia. 73950 iaitu 73,950 bahagi 5. Okey, kita tengok ya. Okey, sama-sama dengan bonda. Kita tengok. Ini yang bonda cakap bahagi mudah tadi. Kamu tengok, dalam sini tidak ada 7. Tapi kamu kena tahu 7 tu duduk di mana. Okey, of course lah 7 duduk selepas 5. Jadi di antara 1 dengan 2, kamu kena ambil nombor yang paling kecil, iaitu 5 jawapan dia. Kamu tak boleh ambil 10 nak tulis kat bawah ni. Okey, jadi luruslah sebab jiwa ku lurus kan. Okay. Lurus dari satu. Pakai pembaris tu. Ni apa ni? Gerabak kereta api ke? Sulasur ke sulasur? Aku garis dengan dua ke? 7 tolak 5, 2 tau adik. Okey, 2 ni adik. 2 ni adik tak boleh buang. So 2 ni adik kena letak sebelah sini. Kalau dulu kita bahagi dulu kan. Kalau dulu kita bahagi macam tadilah, turun. Kemudian turun sampai habis buku. Satu muka surat, satu soalan je. Adik buat memanjang seperti gerabak kereta api. So sekarang dapat 23. So tengok sini 23. Senang kan? Kedudukan sifir ini sama dengan kedudukan bahagi. Jadi 23 duduk di sini. Dan antara 20 dengan 25, mestilah kita ambil 20, iaitu 5 kali. Katakan murid tu salah. Dia tak ambil 4, dia ambil 5 darab 3. Dia tunjuk tak kenapa dia boleh salah? Dia tetap boleh tolak, tapi apa yang nak menunjukkan sebenarnya dia salah? Kalau dia terkecil tadi, dia besar. Ada 3, dia ambil 3. Kalau dia ambil nombor 15. Katakan 15. Dia ambil 5 darab 3, 15. So apa yang nak menunjukkan sebenarnya dia salah? Kat mana dia boleh nampak dengan terang dia salah kat situ? Kat ni padam 20 tu. Padam 4 dengan 20 tu. Tolak baki tu lebih daripada pembahagi. Ini tunjukkan macam mana kita nak tahu secara jelas kita dah tersalah buat. Eraser, bawah-bawah lagi, eraser. Yang semua. Itu eraser semua, tak apa-apa. Alah.
Tutup mahir. Memang kita menggaris. Buat gerabak tu. Makin lurus lah saya punya garisan. Okey, kenapa hari ni kita belajar? Kita belajar daripada kesilapan. Kenapa silap? Kalau katakan adik silap buat, masih tadi dia cari nombor yang lebih kecil kan? Betul adik cari nombor kecil, tapi nombor kecil adik cari tu salah. Katakan dia ambil 3, lepas tu 15 tak jawab. Tetap boleh tolak, betul boleh tolak. Tapi apa yang menunjuk, kenapa kita katakan soalan tu salah? Jawapan tu salah. 8. Okey, 8. So di sini kakinya 8. Okey, so adik tengok bila baki dia lebih besar daripada nombor yang nak dibahagikan, secara automatik salah. Salah. Dia tak boleh lebih daripada 5 ni. Hasil tolak dia tak boleh. Hasil tolak dia tak boleh lebih. Jangan lebih besar daripada pembahagi. Walaupun jawapan tu boleh ditolak, tapi tolakkan baki jawapan tadi lebih pada pembahagi. Jadi kita sepatutnya ada lagi nombor yang atas lagi pada 15. Betul. Itu 20. Okey. Pada sungguh lagi lah. Gaji sungguh. Gaji nak buat garisan dia tadi. Cikgu Miss Ani. Dia suka buat garisan tu pasal lurus. Kita nak tunjuk yang kita perlu. Kalau mak tapi saya ingat sikit dah pula dah. Okey, okay, tak okay, apa. 5 kali 1, 5. Okey, so sekarang di sini 2. Jadi di sini tadi naik 23. 5 kali 4, 20. Okey, adik-adik tadi dah tahu kan kalau kita kecil daripada ini kira consider betul. Okey, so naik 39. 39 duduk di sini ya. Jadi 5 kali 7. 35. Okey, di sini baki dia 4. Sini ada potongan ya sebab bonda pun nak cepat. Nanti lambat sangat. Okey, 5 kali 9, 45. Okey, di sini kamu akan dapat kosong dan juga di sini. Okey, Sifa. Sifa. Okey, jadi jawapan dia adalah 14,790. Ada yang betul? Ada ramai-ramai jawab. Adik Manisha, adik Nida, Mardia, Zuraidi. Okey. Lagi yang sifir 6 pula. Okey, masih sama juga. Okey, tengok cara dia. Cara dia sama saja. Okey, sama saja. Kamu mesti buat okey, kamu mesti ada. Tak boleh nak pakai dah ini jadi kiranya. Pakai apa pula? Mouse. Bateri habis tu. Dah tak lupa dah. Okay. Bukan bateri habis. Okay. So sekarang dua ni tak boleh. Jadi kita kena gabung terus dia ni. Ataupun tadi kita letak sini sifar ya. Jadi tengok 25 adalah duduk di sini. Jadi 6 kali 4, 24. So, laju betul budak-budak ni jawapan. Laju betul. Jawapan. Kira ke apa tu? Itu yang kadang-kadang kan. Jangan menipu diri sendiri. Kadang-kadang rasa nak mengajar tu kan. Rasa macam tak nak mengajar. Jom nak jawab dulu ya. Bagus-bagus. Budak-budak yang lebih belah ayu ni kebanyakannya dah makin apa hebat-hebat. Mantap. Dah. Mantap. Tak apalah. Adik-adik yang tak berapa pandai tu je tengoklah ya apa yang bonda ajar. Adik Alia Nushada kata saya kira pakai kertas. Saya kira pakai kertas. Bagus. Bagus. Jujur. Ini adalah jawapan dia ya. 42,321. Okey ya. Jadi. Keep. Dah. Dia jadi lain pula dah. Pergi ke teknik kotak pula. Banyak okay. Teknik hari ni kita belajar. Next lagi hari ni. Okay, ya, kita terus pergi kepada ada lagi satu tu kereta api tu. Oh. Okey, tengok yang sini ada sifir 8. Okey, tengok ya. Okey, dah skip dah. Jadi kita pergi teknik sifir kotak 9.
Okay, hari ni bonda nak ajar kamu macam mana cara nak cari sifil kotak 9. Okay, kamu tengok sini ya. Macam mana sifil, kamu dapat sifil 2 digit. Sifil 2 digit. Sifil 2 digit macam mana boleh dapat ya ni tengok. Jadi kalau untuk cari yang di bawah ni 66 ini kamu kena campur 2 dia dapat 132. Kemudian 44 ini kamu kena tambah dengan nombor di hujung bucu 3 ni. Kalau kotak ni kamu tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So yang merah ni. Jadi di sini kamu akan dapat 110. Begitu juga 22. Kamu kena tambah dengan 66 untuk dapat 88. Sekarang kita nak cari kotak bawah. Jadi 132 ni adik kena tambah dengan 66. Dia akan dapat 198 ya. 678. 6789. Nah, tengok tu. Sekarang 110 tambah dengan 66. Kamu dapat tengok 6 sifar 6. 617. Okay. And then the last one. 88 ni you must tambah dengan 66. Kamu akan dapat 154. Ini adalah sifir 22. Jadi kamu kena tahu di sini ya. Ini adalah untuk menceritakan satu, ini untuk menceritakan dua, ini untuk menceritakan tiga, okey, ini untuk menceritakan 22 kali 4, ini 22 kali 5, 22 kali 6, 22 kali 7, 22 kali 8 dan 22 kali 9. Yeah. Baik, jadi sekarang kita ini tengok kepada 22 sifir 22. Yes, saya ya, yang ini sifir 64. Okay, sifir 64. Ini sifir 64 pula. Saya nak tunjuk dia orang nak bagi satu sikit ilmu lebih sikit. Bila bahagi ni nanti nombor bahagi 64 kan kita nak kena tahu sifir. Tapi yang ini kan ini tadi macam tadi ini satu ini doa ini 60 apa ni kiranya di sini ya ini adalah 64 kali 1, 64 kali 2, 64 kali 3, 64 kali 4 dan seterusnya lah. Okey di sini kan. Jadi cara dia tengok kalau kita nak cari di bawah tadi kena campur dua kali tadi. 192 ni tambah lagi sekali 192. Begitu juga untuk cari dekat kotak 5 ni kita nak letak iaitu 128 tambah 192. Dapat 3. Cikgu Ani ada adik Majardin kata tak fahamlah cikgu. Gini, kamu tengok ujung ni kan. Ujung ni 192 ni adalah 64 kali 3. Kamu kena buat operasi tambah saja sebenarnya. Jadi sekarang nak isi petak 4 ni 64 tambah 192. Macam ni lah nanti kamu tengok semula siaran ulangan ni dekat video bonda eh. Sebab kalau bonda lama sangat duduk kat sini kerang ada tak yang menjerit kerang. Ya. Orang dah bising dah tu. Nak masuk konti tu. Nak masuk konti lagi ni. Tengok tu. Lagi 5 minit tu kan. Berapa minit? Lebih kurang 15 minit lah. 18 minit macam tu. Nak habis dah masuk. Cikgu, okay, kotak 9 ni kalau murid-murid tahu 5, buku teks baru tahu 5 ada diajarkan. Betul tu. Ada diajar dalam buku teks tahu 5. Sama juga dengan teknik kahwin. Teknik kahwin. Kejap. Tadi bonda ada ajar tadi yang kereta api tadi adalah sifir single kan? Sifir bawah pada 10. Sekarang ni sifir 2. Jadi itu sebab bonda tunjuk dulu sifir macam mana nak cari. Sebab nanti kamu nak cari sifir susah. Ini nanti kamu tengok semula. Cara ni sebenarnya sama saja. Saya skip je lah ya. Okey tadi ini seperti nak bahagi lah. 34 tu. Besar nombor tu 34. Cikgu suruh dia, dia belajar buat sifir ni kena ada satu lagi kelas ni cikgu Miss Ani. Sekarang kita tengok sini 33. 34 kali 1 pun jawapan dia 34. Jadi tak dapat. Kita gabungkan terus ini 332. Tetapi di sini setakat 9 saja. Jadi automatik lah 34 darab 10 membawa jawapan 340. Jadi kita kena pilih berapa? 34
darab 9 iaitu 306. 306 berbaki di sini adalah potong lah ni ya. Potong, kamu potong seperti biasa. Bonda nak cepat dengan dia dah. Okey, jadi di sini 6, di sini 2. Bawa naik ke sebelah. Jadi 266. Okey, tengok. 266 berada di sini. Bermakna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi di sini adalah 7 iaitu 238. Tolak seperti biasa lah ya. Sini 5, sini 6. Jadi jawapan dia di sini 16, 8. Di sini 2. Betul? Betul. Betul tak? 238. Okay, so 282 berada di sini. Jadi 34 darab 8. 272. Okay, yeah. Sini sifar dan di sini 1. Garisanku tetap juga lurus. Tulisan saja mau cepat bah. Mau cepat bah. Okay. Ya, itulah jawapan dia ya, iaitu 9,783. Okey adik, ramai yang jawab betul. Okey adik, bonda kena skip yang ni. Tapi kamu boleh boleh buat semula ya. Okey, jom masuk konti. Okey, boleh bagi dalam. Okey, sebelum kita nak masuk konti ya adik-adik, kita ada nak perlu ada iklan tak Cikgu Pak Malau? Okey, kita teruskan iklan di hujung nanti. Masa tak mengizinkan. Okey, jadi Cikgu Pak Malau akan letak link naik konti. Itu dah ada dah tu? Okay, dah ada, dah ada. Jangan berebut-rebut, beratur-ratur ya. Untuk kita naikkan anda di dalam konti. Okey, dah ada. Ya, adik-adik cepat dia. Masa cukup mencuri kita. Okey, dah ada. Adik apa tu? Adik apa? Arif. Assalamualaikum cikgu, nama saya Arif Asfanas bin Mama Amin dari Sekolah Rendah Arab Jaiz Penu Melaka. Okey, adik tahun berapa dek? Tahun 5. Okey, silakan cikgu Ani, saya serahkan adik Arif. Okey adik ya, tengok soalan ni mudah, jadi apa berapa jawapan dia? Cepat. Berapa jawapan dek? 67,418. Pandai. Tahniah. Sebab ramai orang nak belajar dengan bonda sebab soalan bonda senang je. Terima kasih cikgu. Okay. Sama, tahniah Arik. Terima kasih. Ya, sama-sama saya. Okey, seterusnya adik Arfa. Assalamualaikum bonda. Ya, waalaikumsalam Arfa. Arfa dari mana sayang? Saya Arfa Danish binti Mama Fadli dari Sriti Anajah Bukit Katim Melaka. Melaka ya. Okey. Jawab soalan yang kedua ni adik. Senang sangat dek. 4,865. Yeay. Tanya. Tahu ya, sebab kita hanya perlu buang sifan saja. Tunjuk sikit lah ya kan. Tunjuk sikit lah bagi yang tak faham. Yang tak tahu. Okey, tak apa. So, jawapan adalah. Cepat sangat adik ni jawab kan. Kalau ada kata, kenapa cepat sangat dia jawab kan. Cikgu Ani kena tengokkan. Mana dia peserta berikutnya? Soalan dah keluar. Okey, tanya Arfa. Tanya Arfa seterusnya. Adik Muhammad Irfan. Okey, silakan Irfan. Imran. Okey, cepat saya. Apa jawapan ni saya? Jawapannya 733. Wow, yeah. Pantas. Pantas. Tanya. Okey, pantas. Ya. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Kamu okay. Tu kena bonda dulu. Okey, seterusnya adik Aini. Adik Aini. Okey, adik Aini. Silakan. Ya, ini jawab saya. Ini susah silakan sikit. Silakan Tuan ni. Ini susah sikit lah. Ini susah sikit. Ni kena kira. Cepat. Adik Aini Anna Zafran.
Kenapa pula mak Idin aku tak boleh naik ni? Tak boleh ni apa? Apa Din tak boleh naik. Kenapa Din? Dekat komen Din tak boleh naik. Kata dia ada Din. Kenapa dia awak Din? Tak ada orang blok Din. Sabarlah. Ikut beratu. Ikut beratu. Okey. Ada aja jawapan dia tak seniati. Senari. Belum lagi. Adik tu tengah mengira lagi. Ada tak yang adik dikongsi? Yang di komen, chat. Komen. Di ruangan chat. Boleh komen jawapan yang keempat. Ada yang dah jawab tu? Okey. Adik Aini. Ana. Adik Ana ni rasanya daripada SK Melati ke apa? Salam. Okey. Dah siap belum saya? Belum. Kan? Mula-mula je senang. Okey. Okey, ada lagi yang jawab ni. Adik dah jawab di ruangan chat lah. Adik Ana? Adik Ana dah siap saya? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Okay, kamu kena tahu sifat 8 Kat sini kamu kena tahu sifat 8. Adik Ana ni tahun berapa ni Adik Ana ni? Saya tahun 2021. Oh, tahun 4. Saya kenal Adik Ana ni. Berapa jawapan dia? Jawapan dia 5,446. Yeay, betul. Ramai jawab. Yeay, pandai. Ramai. Siti Balkis. Tanya. Baby Shark Kaira. Kaira. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya. Ada lagi soalan Cikgu Ani? Teruskan Adik Nurul Akilah. Kita serahkan kepada Cikgu Ani untuk menjawab soalan seterusnya. Boleh guna teknik apa tadi? Kereta api. Kereta api, ya. Kena pakai kereta api. Okey, adik-adik di ruangan chat pun boleh cuba jawab juga. Teruskan adik-adik di ruangan chat ketiga juga. Pastikan jangan pakai ventilator ya. Tak apa ni Muhammad Muhyiddin. Tak boleh naik konti tak apa. Jawab di ruangan komen nanti kita naikkan komen awak. Betul. Okay, masalah internet tu tak kan. Siapa yang dah masuk tu dia boleh tak boleh ramai. Dia 10 orang dia block lah. Dia kenalah tunggu giliran. Itu dia punya peraturan ya naik konti. Tak turun lagi ke yang lain tu. Siapa yang dah sudah jawab boleh turunlah bagi adik-adik yang lain untuk naik ya. Turunkanlah diorang yang lain dah naik ni. Jadi Pak Malau akan jelah uruskan. Okey, dah ada adik-adik ni. Nurul Ain, Nurul Akilah. 1552. Berapa? Berapa? 1552. 1000 ke 6000? 1000 ke 6000? Tak berapa jelas. 6. 12 kali berapa? 78 ni sayang. Ada kertas tak tunjuk? Tunjuk ini kertas. 78 ni. 12 kali berapa? Takkan 12 kali 1 ni. Tak nampak. Tak jelas. Tak jelas. Okey. Tapi dia dah ada 6,000. Ujung-ujung betul. Depan tak jelas. Okey. Soalan sebenarnya peserta seterusnya sendiri. Tanya adik. Bye-bye. Terima kasih. Okey. Seterusnya. Seterusnya kita naikkan. Okey. Okey, silakan Adik Ashraf. Soalan yang kedua ni senang ni. Hai, assalamualaikum. Okey, Adik Ryan. Ya. Terus jawab. Sonang. Jawapannya ialah 1,650. Panas. Okey, ada lagi. Siapa lagi? Okey, bye-bye adik Ashraf. Jumpa lagi. Ada lagi dua. Okey, adik Sotes yang tidak pernah jemu. Sotes suami, lama tak jumpa. Okey, Sotes. Sotes Wari. Ya, cikgu. Okey, kan? Okey, this one. Okey, adik-adik di ruangan chat pun juga boleh jawab. Komen. Boleh bagi jawapan lagi. Boleh bagi jawapan. Bagi jawapan dia.
Okey, 128,915 bahagi 5. Kita boleh buat kereta api atau boleh buat kereta api. Teknik bawah tu panggil apa? Teknik bentuk lazim lah kan? Lazim. Lazim je lah. Okey. Ya, yeah, okey cepat. Okey. Cikgu saya dapat jawapan. Okey, teruskan. Okay, 25,783. Yeay. Betul kot. Ya, betul. Betul cikgu pun tadi. Dan akhir sekali. Tanya, Satis. Okey, saya tanya. Bye-bye, Adik Satis. Okey, seterusnya adik yang akhir sekali, Adik Asma. Apa ni? Okey, silakan Adik Asma menjawab soalan nombor 8. Ya, berapa jawapannya? Bagi masa, bagi masa. Kang tak sempat dia kira. Bagi empat, dia kata cikgu ni laju sangat ni. Betul-betul ada ni habis kan? Kang terus nanti kepalanya nak mengira ni. Aduh. Okay, kita bagi masa ya kepada adik. Boleh komen, komen jawapan soalan nombor 8. Ya, ya cikgu Ani. Kena bantu saya tu Din cakap saya blok dia, saya tak usik pun ni. Ni kenapa ada, dia kata cikgu ada blok saya ke cikgu? Mana ada cikgu apa Muhyiddin? Cikgu Ani tak blok. Jangan tak boleh cakap cikgu kat dalam ni tak ada yang blok. Blok. Cikgu kata tadi patutkan masuk mungkin masalah awak masalah internet ataupun kalau dah penuh dia 10 orang aja boleh masuk. Termasuk cikgu ni kalau ada 4 orang, 5 orang campur awak, 5 orang aja boleh naik. So 10 orang. Tak boleh lebih daripada tu. Jadi siapa yang cepat internet dia laju, dia teruslah dia grab. Jadi adik-adik yang lambat sikit, itu yang tak dapat masuk. So Imran Rozaimi dalam blok tapi apa dia? Imran explain bukan blok full. Full betul. Kena betulkan tu bukan blok ya full tu tak masuk. Okey dah. Okay, silakan. Okey, silakan Adik Asma. 26206. Yeay, betul lah tu cikgu ni. Betul. Siti Berkis pun jawab 56206. Nida Maria Nurul Syahida. Betul. Okey. Cikgu ni jawab soalan mana ni? Banyak sangat nunggu. Banyak sangat ya. So bagi adik-adik yang tak dapat naik konti janganlah bersedih ya. Banyak lagi kelas-kelas Ayu yang adik boleh masuk konti ya. Jangan bersedih. Tak mau macam terasa nampak tu. Ya rasa okay. Macam gundah gulana. Okey. Ramai tu. Tu apa tu? Cikgu apa Ani tu? Nak tunjuk apa tu Cikgu Ani? Sekarang ke Cikgu Ani? Pening. Okey, apa? Kejap, Cikgu Penari. Saya nak respon sikit adik. Okey, sila. Muhammad Muhyiddin. Okey. Muhyiddin. Muhammad Muhyiddin lah untuk yang lain semualah. Sebenarnya kalau Sri Miyak ni bukan Sri Miyak Cikgu. Bukan Sri Miyak Cikgu Miss Ani. Bukan Sri Miyak Cikgu. Ya, betul-betul. Tapi ini Sri Miyak Akademi YouTuber. Ayu. Mungkin sebelum ni adik-adik pernah mengikuti di kelas yang Sri Miyak yang sama. Cikgu tak tahu nanti lepas habis kelas ni Cikgu check balik. Mungkin ada apa-apa yang laku cikgu adik Muhyiddin kata adik Muhyiddin ataupun adik-adik yang lain aku check. Mungkin ada yang blok. Dia lagi lagi satu dia jangan spam. Dia jangan spam message. Jangan spam komen. Betul. Bila spam nanti kena itu yang kadang-kadang kita kena blok kita tak sedar tu sebab dia boleh dia blok. Dia ada tulis tu. Dia ada tulis saya masuk kelas cikgu MK tapi walaupun kelas saya masuk kelas cikgu dia kata dekat sini kamu dah nanti kita naikkan masa last sebelum tutup kelas kita naikkan kamar. Ya betul. Okey cikgu sendiri aku moderator. Tak apa. Okey Maidin tak apa macam mana nak buat kan sebab di luar kawalan sebab ini adalah hak milik bersama. Betul. Jadi kalau ada yang lain-lain tu wallahualam. Jadi sabar ya. Jadi begitulah saja kelas bonda pada hari ini. Conclusion dia adalah apa sahaja sebenarnya yang ingin kamu belajar tak kiralah darab ke, bahagi ke, tambah ke, tolak ke, kamu mesti rajin berusaha. Maksudnya kamu mesti bersemangat untuk membuat latihan. Dan matematik ini cara belajar dia lain dengan subjek lain.
Matematik, kamu kena buat latihan. Tak perlu banyak. Cukup dalam 5-6 latihan satu hari pun cukup. Buat sebelah petang. Jadi yang pagi ataupun malam, kamu ambil subjek yang membaca. Contoh macam BM ke, sains ke, ya. Tapi matematik buat petang. Dalam 5-6-7 latihan ataupun 10 cukup. Tak payah banyak-banyak. Okey? Dan bunda selalu kata, anggap sajalah matematik ini sebagai silap mata. Teka-teki. Betul. Okey. Itulah. Okey. Okey, okay, Cikgu Ani. Okey. Okey. Terima kasih ya dan terima kasih dan syabas kepada Cikgu Ani presenter kita pada hari ini. Jadi sebagai tanda penghargaan tu. Sebagai tanda peragaan, silalah adik-adik ya subscribe channel Cikgu Ani dan pastikan yang warna merah jadi kelabu. Okey, sekarang ni sekarang ni link sijil telah diletakkan ya Cikgu Pak Malau untuk link sijil akan diberikan di dalam ruangan. Apa kena guna ibu email? Email ididik. Okey, ruangan komen. So pastikan. Okey, sila pastikan adik-adik guna email ididik. Kalau bukan email ididik, adik-adik memang tak boleh dapat sijil. Minta maaf. Jadi kalau tak ada email ididik, sekarang kena apply ya. Kena apply email ididik. Ada tak link email link untuk apply email ididik? Rasa dah bagi kot ya. Boleh kita letak. Paste ke sini pun susah juga. Susah ya? Okey, tak apa. Kita bagi. Itu dah ada. Dah ada email didik. Banyaknya Pak Malau ya? Nak ambil link saja. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Nanti Cikgu Pak Malau akan letakkan. Bagi tahu kod. Okey, kod dia. Kod untuk mendapatkan sijil ni, untuk macam password lah nak masuk ya. Nak masuk ke borang tu, adik kena type hashtag. Hashtag kelas Ayu Ididik. Kelas Ayu Ididik huruf besar. Hashtag kelas Ayu Ididik huruf besar. Ya adik-adik? Okey, cikgu rasa rapat. Tak ada masalah. Rapat. Rapat semua. Itu dah ada tu. Dah diletak kod access ya. Okey. Hai cikgu Lai. Okey. Ramai ya cikgu-cikgu yang masuk tadi. Okey. Jadi. Daftar okey, daftar Ididik Junior dah masuk sekali kan? Okey, jadi adik-adik bolehlah siapa yang masih belum ada email didik please ya, tolong pemohon ya. Tak susah pun nak mohon, jadi banyak yang adik-adik dapat benefit dia, banyak kelebihannya. Okey, jadi sebagai ni sebab ada cikgu kita bersama ni, cikgu nak bagi sikitlah ruang untuk cikgu-cikgu yang lain untuk berikan sepatah dua kata. Saya dulu cikgu Siti Rehman last kali. Cikgu Siti, okey. Last ya. Okey, saya kata hi pun dekat saya. Apa dia? Okay. Apa dia? Sipu Syam kata tak hi pun dekat saya. Tak perasan lah. Okay, Cikgu Sipu Syam. Sorry, tak perasan. Okay, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak ya Cikgu Ayu yang join kelas pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kerana support. Okay, saya serahkan kepada Cikgu Pak Malau. Okay, pertama sekali tahniah pada Cikgu GB Miss Ani kita atas kelas yang dia kongsikan pada hari ini. Teknik bahagi ya. Ada teknik terapi semua tu. Dan tahniah juga pada Cikgu Sinari selaku moderator dan Cikgu Siti Rahimah selaku mahati kita hari ni. Selamat datang Cikgu Siti Rahimah. Selamat datang sebab dia ada TV 2 tu. TV 1 tu. Nak pergi TV 7 tak boleh. Jangan lupa lah pergi ke channel Cikgu belakang tu. Pak Malau. Tontonlah video-video. Kena tengok dulu lah. Dia kena tengok dulu baru subscribe. Cikgu Siti Rahimah pun. Tonton dulu baru subscribe. Jangan pergi subscribe saja. Nanti tak melekat. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya serahkan balik pada Cikgu Sinari. Okey, terima kasih Cikgu Pak Malau. Okey, seterusnya saya saya serahkan kepada Kak Ani. Nak cakap lagi Kak Ani? Okey, dekat akhir. Sini. Ya, terima kasih. Okey, Din. Okey, nanti Bonda bagi kirim salam dekat Cikgu Disiplin, peminat Pak Malau, peminat Cikgu Zuli. Okey, Din ya. Sabar. Banyak betul dia bagi, dia suruh saya baca. Okey, Din tak apa, sabar ya. Okey, kepada anak-anak semua, kalau penerangan Bonda tadi, kamu masih lagi tak dapat nak ikut kerana masa kita terlalu mencemburui ya. Jadi kamu boleh pergi semula untuk tengok ulang tayang semula video Bonda. Kamu tengok teknik yang Bonda ajar tadi. Senang sahaja. Cuma kamu kena replay semula untuk melihat cara-cara dia. Jadi itu dah salah satu je cara dia untuk kamu terus sukses dalam matematik. Dan seperti mana yang dah dicakap oleh moderator tadi, jangan lupa subscribe channel Bonda. Tapi kalau dah subscribe, jangan pula unsubscribe. Sian ke Bonda.
Okay. Dan juga rakan-rakan bonda yang lain. Okay, ikutilah kelas Ayu bersama kami selalu. Okay, ya. Serahkan semula kepada senari. Okay, terima kasih Cikgu Ani. Okay, seterusnya kita serahkan pula kepada Cikgu Siti Rahimah. Silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, Cikgu nak ucapkan tahniah kepada Cikgu Miss Ani. Okay, kelas hari ini nampak apa orang kata happening eh. Dia macam-macam lah, happening dengan komen, happening macam-macam lah kan. Laju dia tu kan. Kemudian untuk maklumat adik-adik semua yang ada petang ni. Okay, hari Ahad. Pukul 9.30 pagi eh, Ahad jam 9.30 pagi, cikgu akan buat kelas tuition percuma secara langsung live di IU. Okey, jadi boleh ramai-ramai ajak kawan-kawan satu sekolah, jiran tetangga, adik-beradik, sepupu, sepapat, semualah datang ke channel cikgu pada hari Ahad jam 9.30 pagi untuk sama-sama kita belajar tajuk darab. Eh, jangan lupa ke channel cikgu, tonton video cikgu, like, komen dan share serta subscribe channel cikgu CTR. Dua eh, ada dua kat situ, ada dua. Ha eh. Ha, cikgu rasa ramai yang dah tahu, bagi yang tak tahu, channel cikgu yang sebelum ini telah pun digodam. Jadi cikgu bersiaran, akan bersiaran di channel baharu Cikgu CTR Edu TV 2. Okay, jangan lupa. Okay, itu saja Cikgu Shenari. Thank you. Okay, terima kasih Cikgu Siti Rahimah. Okay, so adik-adik pastikan pukul 9.30 pagi hari Ahad ya. Jangan bangun lewat. Pagi-pagi mesti bangun ya. Okay. Tak ada siapa kat konti, tinggal seorang. Just be prepared. Okay. Oh, ya ke? Okay, jadi cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih kepada adik-adik yang yang tunggu sehingga akhir kelas kita. Yes. Jadi cikgu pun nak promote channel cikgu. Jadi sila pergi juga channel cikgu. Ya, tengok video cikgu dan jangan lupa subscribe channel cikgu. Okay, akhir kata daripada cikgu. Sip, sip, sip. Bom, bom, bom. Babab, dai, dai, dai. Assalamualaikum. Bye-bye. Tuition Jasmine. Okay, bye-bye Jasmine. Jangan tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber.